Still tak gemas lagi. Semalam dapat buat 2 kotak. Satu kotak ni yang buku motivasi dan agama. Yang bawah ni buku untuk dijual. So nanti saya nak post dekat Shopee ke, dekat mana-mana lah. Oh, tengok ni, bila nak settle tak tahulah. Sipah kan? Sorry, nampak macam buruk sikit kali ni. Kalau sakit mata, jangan tengok. Tutup mata, okey? So, sekarang saya nak buat sarapan. Anak saya tengah tidur. Oh, lanjut tangga. Okey. Kita tutup lampu luar. Alamak, iPhone kat atas. Lupalah nak ambil. Tak. Lupa nak kena ambil iPhone kat atas. Sekejap eh. Tiba dah terang. Lupa nak tekan rekod tadi. Okay, sekarang nak masak. Nak buat siapa nak apa ya? Tengok. Sorry tau kalau korang sakit mata. Okay, yang ni, yang kat bawah ni, Ais bawa keluar meleleh, dia bocor. Tu yang kena bertepik. Orang kata melempar kain kat sini, kain bukuk ni.
Tomorrow. Okay, masa tadi, masa lepas main zuhur macam tu, lepas saya masak, tadi saya masak lewat sikit. Lepas tu, dalam, yalah nak tunggu lauk tu mendidih semua tu, saya mainlah Facebook. Lepas tu, saya ada ternampak ni tau, pasal introvert. Nampak tak? Alah, tak nampak takpelah. Daripada Zarina Zaini, geng introvert. Dia kata mitos, introvert tak suka berbual. Fakta, tak suka berbual kosong. Introvert akan berbual jika kena dengan topik mereka suka. Betul? Ya, betul. Introvert tak suka berbual kosong. Memang betul pun. Kalau tanya saya, saya kan introvert. Jadi kalau berbual kosong tu dia macam dia pening. Lepas tu dia tak macam macam tu je. Dia macam dah tak retilah nak berbual. Okey, lepas tu yang kedua, mitos introvert pemalu. Fakta, introvert perlukan masa sebelum menjadi peramah. Betul. Kalau orang tak tahu, diorang ingat macam kita ni sombong, macam tak nak layan orang. Okay, yang seterusnya, orang introvert ni, bila orang yang dah kenal lama, dia punya peramah tu, bila jumpa je, kau tahulah macam mana. Saya macam tu lah, bila dah kenal lama, dah selalu sembang-sembang dengan orang yang kita kenal, automatik dia bukan jadi pemalu. Dia macam happy. Peramah, macam peramah. Okay. Lepas tu, yang seterusnya. Okay, mitos, tak suka keluar. Fakta, introvert tak suka berada di luar dalam tempoh yang lama. Mereka enjoy spend time di luar dengan orang yang mereka percaya. Ya, betul. Kalau nak keluar, kan, bila dia keluar rumah, dia suka sorang-sorang. Kalau nak ajak kawan pun, orang yang dipercayai. Macam itulah. Kalau keluar pun, tak lama, sekejap je. Lepas tu, dia kalau nak keluar kan, kalau saya lah, kalau nak keluar, dia ada plan. Ada
Okay, nak pergi mana? Contoh lah. Nak pergi Sanui Piramid. Okay, Sanui Piramid nak pergi mana? Dia macam tak reti nak lama-lama. Macam tu lah. Okay, itu sahaja video saya kali ni. Saya nak bawa anak saya tidur. Dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Ingat tau, mana yang baik korang ikut, yang mana yang tak baik tu korang jangan ikut. Itu datang kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya akan betulkan lagi kelemahan saya, InsyaAllah. Perbaiki lagi kelemahan saya. Macam tu ayat dia. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.